upacara bendera Senin tanggal 6 Februari 2023 masing-masing kolektif telah menyiapkan barisannya. Bareng, ulang. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Emang gak bisa. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua barisan paling kanan. Laporan kepada pemimpin upacara. Luruskan. Siapa? Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laporan upacara hari Senin tanggal 6 Februari. Laksanakan. Pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh petugas upacara. Depan. Di sana aku berdiri.
Renung Pancipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan bangsa kita, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, mendoakan mereka, mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji murid diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji murid. Janji murid. Satu. Satu. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua. Dua. Hormat dan taat kepada orang tua. Hormat dan taat kepada orang tua. Guru dan pemimpin kami. Guru dan pemimpin kami. Tiga. Tiga. Sopan serta hemat dan cermat. Sopan serta hemat dan cermat. Dalam segala perbuatan kami. Dalam segala perbuatan kami. Empat. Empat. Kasih sayang dan suka menolong sesama kami. Kasih sayang dan suka menolong sesama kami. Lima. Lima. Rajin belajar agar tercapai cita-cita kami. Rajin belajar agar tercapai cita-cita kami. Amanat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala MI Diniyah Islamiyah Ibu Maisarah, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru MI Diniyah Islamiyah serta anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustaz cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara bendera seperti biasa, tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, itu adalah anugerah dari Allah yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Pertama, Ustadz menilai upacara pada pagi hari ini cukup baik, namun tetap ada saja hal-hal yang perlu kita perbaiki lagi agar lebih baik lagi. Selanjutnya, Ustadz berpesan kepada kalian, pesan ini sering diulang-ulang oleh guru-guru kalian di sekolah. Yang pertama adalah kalian harus rajin belajar. Rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Ada PR atau tidak ada PR, kalian mengerjakan belajar di rumah dengan sebaik mungkin. Cita-cita kalian akan tercapai kalau kalian bersungguh-sungguh. Tapi kalau kalian bermalas-malasan, maka sulit cita-cita kalian itu bisa tercapai. Orang tua telah membiayai kalian beli seragam, beli buku itu untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Buku itu untuk dibaca, jangan hanya dibawa dari rumah sekolah, dari rumah sekolah tanpa dibaca. Jadi kalian buku itu dipelajari lalu dibaca. Yang kedua, ciri madrasah, ciri anak madrasah adalah berakhlakul karimah. Itu adalah ciri daripada madrasah anak-anak sekalian. Kalian di samping memiliki ilmu juga harus berakhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bagaimana? Akhlak yang mulia itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Rasulullah itu selalu berkata jujur. Berarti kita harus mencontoh Rasul selalu berkata jujur. Yang kita ucapkan adalah yang jujur sesuai dengan kenyataan anak-anak sekalian. Juga mulut ini dijaga, jangan menyakiti orang lain. Jangan berkata yang kotor, berkata yang jorok, itu jangan sampai terjadi pada siswa-siswi MI, lebih-lebih MI Diniyah Islamiyah. Jadi kita harus berakhlakul karimah. Yang biasa berkata kotor, jangan diulangi lagi. Kemudian istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bukti itu adalah penyesalan bahwa berkata kotor itu tidak baik dan jangan kita lakukan anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah masalah kebersihan. Pagi-pagi sudah ada sampah, itu kemudian gurunya yang mengutin sampah. Jadi jaga kebersihan di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Kebersihan itu kita jaga karena kita semua sudah tahu an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita jaga kebersihan di sekolah, di rumah maupun di mana saja. Kalau lingkungannya bersih kan enak anak-anak sekalian, belajar juga nyaman. Tapi kalau kita lingkungan kita kotor, kamar kita kotor, rumah kita kotor, sekolah kita kotor, maka mau melakukan apa-apa itu tidak nyaman anak-anak sekalian. Inilah yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat selesai, barisan disiapkan. Siap, grup. Menyanyikan satu lagu wajib oleh petugas kor upacara. Let's go.
pembacaan doa oleh petugas upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keyakinan dan takwa kami segenap beserta upacara pada hari ini menundukkan kepala untuk berdoa kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah hidayah-Mu kepada kami. Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu Guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami keluarga besar MI Dina Islamia ini dengan keimanan dan takwa serta ilmu yang bermanfaat yang menjadi aman jariah yang berguna bagi Nusa, bangsa dan agama. Jadikanlah kami insan yang jujur, berbudi berbakti luhur, patuh dan berbakti kepada orang tua dan guru. Ya Allah yang Maha Kuasa, jauhkanlah kami dari kebodohan, angkatlah derajat kami pada derajat yang lebih tinggi, lebih luhur sebagaimana Engkau mengangkat orang-orang terdahulu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, serta dosa para pahlawan kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Laporan upacara tanggal 6 tahun 2023 telah dilakukan. Ubarkan. Siap ubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Pembina upacara beserta Bapak Ibu Guru dan staf diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Bisa bubar jalan.